Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 46, kita mengerjakan halaman worksheet 1, 2, 3. Nah ini jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pada teks. Yang pertama sudah kita jawab, saya jawabkan. Yang pertama, siapa itu si Made? Made adalah teman si Galang, itu dia. Nomor 2, berapa umurnya? Umur si Made adalah 14 tahun, ya. Kemudian, jelaskan ciri-ciri fisik dan kepribadian dari si Made. Nah, ini nomor 3 ini. Made, ciri-ciri fisik ya. Made memiliki rambut yang pendek dan hitam. Dan dia selalu menggunakan sebuah topi kemanapun dia pergi. Itu ciri fisiknya. Kemudian, personalitinya, dia sangat bersahabat, ya, sangat ramah. Dan memiliki memiliki banyak teman. Nah, ini dia. Ya, itu nomor 3. Kemudian nomor 4, apa yang spesial yang ada pada si Made? Nomor 4 itu adalah Made itu spesial karena dia menggunakan sebuah kaki palsu dan terkadang menggunakan kursi roda. Tetapi dia suka bermain basket, ya, bermain basket. Nah, ini dia. Kemudian nomor 5, seberapa sering dia berlatih? Dia itu berlatih 1 kali seminggu di hari Sabtu. Nah, itu. Nomor 6, bagaimana perasaan teman setimnya tentang si Made? Nah, temannya itu sangat bangga terhadap dia. Bersama-sama mereka membentuk sebuah tim bola basket yang sangat bagus. Nah, itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.